Berita Uni Utama FM, informasi minda anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya DJ Ana akan menyampaikan berita penting hari ini. Berita politik. Port Dickson, calon Pakatan Harapan bagi pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak harapan tinggi supaya pengundi kawasan itu yang tinggal di luar pulang menunaikan kewajipan 13 Oktober ini. Ketua Umum BKR itu mengakui sukar mendapat jumlah undi besar kerana berdepan 6 calon yang lain. Anwar turut menyifatkan 5 calon bebas yang turut bertanding pada PRK kali ini seakan cuba menghalangnya daripada menang selesa. Anwar yang sebelum ini menjadi ahli Parlimen Permatang Pau memilih untuk bertanding di Port Dickson dengan aspirasi memajukan lagi kawasan setempat. Antara pesaing utamanya ialah anak tempatan yang juga bekas pemimpin UMNO, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad atas tiket bebas. Berita seterusnya. Bangi, penguasaan guru dalam pedagogi kemahiran berfikir aras tinggi dan pelaksanaan pentaksiran merasaskan sekolah yang tepat menjadi elemen penting bagi menjayakan program transformasi sekolah 2025. Menteri Pendidikan Dr. Mazim Malik berkata, elemen berkenaan menjadi pemangkin kepada transformasi sekolah selain dapat meningkatkan pelbagai kemahiran murid. Beliau berkata, perkara itu menjadi asas kepada pembelajaran bermakna yang merujuk kepada keupayaan murid dalam mengaitkan pengalaman dengan pembelajaran masa kini, seterusnya merancang masa depan. Pendekatan itu berupaya mengubah suasana dalam bilik darjah menjadi menarik dan kondusif sekaligus mewujudkan perkongsian ilmu dan pengalaman pembelajaran lebih dinamik, katanya ketika berucap pada majlis penutup Konvensyen Kebangsaan kali kedua program TS25 2018. Kita beralih ke berita ekonomi. Kuala Lumpur, Mbank Berhad berharap kerajaan dapat memberikan dasar serta hala tuju yang lebih jelas dalam pembentangan bajet 2019 pada 2 November depan sebagai usaha untuk mengukuhkan keyakinan pelabur dalam dan luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mbank, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, pihaknya juga yakin dengan penekanan terhadap sektor pengguna, kesihatan dan pendidikan. Ia mampu merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menarik lebih banyak pelabur. Beliau berkata, apa yang penting adalah bajet 2019 berupaya untuk memacu komuniti perniagaan seterusnya yang dapat mewujudkan limpahan manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Seterusnya, laporan sukan. Putrajaya, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mahu komuniti sukan permotoran diberikan ruang lebih besar menyuarakan pendapat dengan meletakkan mereka dalam lembaga pengarah di seluruh trek di negara ini. Syed Saddiq hari ini menganjurkan sebuah sesi taklimat dengan pelbagai entiti sukan permotoran dari peringkat akar umbi sehingga elit. Kira-kira 500 menyertai sesi berkenaan yang diadakan di Menara KBS di sini. Dia berkata sesi pertemuan itu adalah satu langkah bagi mencipta atmosfera yang lebih inklusif dalam sukan berkenaan. Dalam pada itu, Syed Saddiq menekankan untuk menjadikan sukan permotoran lebih mudah didekati dengan membantu golongan muda kekal selamat dan jauh daripada aktiviti tidak sihat di lebuh raya. Ramalan cuaca. Di Semenanjung, cuaca dijangka hujan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Kedah dan Selangor dan mendung di Pulau Pinang. Manakala tiada hujan di Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan Johor. Di Sabah, hujan dijangka berlaku di 1-2 tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan di kawasan pedalaman, pantai barat Tawau, Sanakan dan Kutai. Di Sarawak, hujan dijangka berlaku di 1-2 tempat di Miri dan Limbang, mendung di daerah Kuching dan Samarahan, manakala cuaca dijangka cerah di daerah lainnya. Sekian berita Uni Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Ana. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum.